Nih, saya tunjukin. Ngecek polimatik itu harus kondisi hidup ya. Jangan kondisi mesin mati. Karena nggak bakal akurat. Coba kita cek. Kita lap dulu ya. Habis itu masukin lagi. Nah, baru kita baca. Ini kondisinya kondisi dingin. Ini dingin, ini panas. Jadi ini mobil baru hidup ya. Terus ini dia nih. Makin lama makin naik dia ini. Sampai kondisi hot. Oke, yang penting nggak kurang sampai sini ya. Ini kondisi dingin, ini kondisi panas. Kelihatan nggak tuh? Nah tuh. Ini hot. Yang paling atas hot, yang paling ini dingin. Jadi kalau kondisi mesin udah panas, dia di sini dia ntar ini.